Halo gengs, tekan tombol subscribe gengs. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk kalian nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Mahmud Singgerai Rumagesan merupakan raja yang berasal dari Fak-Fak, Papua Barat, yang bergelar sebagai Raja Al-Alam Ugal Sekar. Dia merupakan raja yang memimpin kerajaan Sekar yang terletak di Semenanjung Onin, nama lain Kabupaten Fak-Fak era dulu. Mahmud Singgerai Rumagesan diangkat jadi pahlawan nasional pada tahun 2020 karena jasanya yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Perlawanannya kepada Belanda bermula saat ketidaksukaannya terhadap kesewenang-wenangan penjajah terhadap rakyat. Saat itu, maskapai College, yang merupakan perusahaan Belanda, memperkerjakan buruh dengan kasar di Papua Barat. Dia lantas mendesak pemerintah kolonial Belanda agar tidak sewenang-wenang kepada buruh pekerjanya. Alhasil, Mahmud Rumagesan ditangkap dan diasingkan bersama 73 pengikutnya ke Separua pada tahun 1934. Mahmud Rumagesan dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara, sementara para pengikutnya dipenjara selama 10 tahun. Dari penjara, dia menebalkan semangat nasionalismenya kepada para tahanan. Tak jarang, sipir penjara juga terpengaruh dengan semangat nasionalisme yang ditebarkannya. Belanda berulang kali menjebloskan Mahmud Rumagesan ke penjara karena perlawanannya. Sejarah mencatat, dirinya pernah dipenjara di Saparua, Sorong Dom, Manokwari, Jayapura hingga Makassar. Mahmud Rumagesan mendirikan Gerakan Cendrawasih Revolusioner Irian Barat atau GTRIB di Makassar pada tahun 1953. Dia menjadi tokoh yang menyeluruhkan Irian Barat harus kembali ke Indonesia pada Sidang Dewan Nasional 1957 dan keinginannya untuk kembali dan melihat tanah Papua Barat bebas dari penjaratan penjajah Belanda tercapai ketika ia kembali ke kampung halamannya pada tanggal 15 Mei 1964. Sayangnya, 2 bulan kemudian, dia menghembuskan nafas terakhir, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1960.